Gol! Nak mula dah. Satu. Dua. Ada apa? Besok kan ulang tahunnya Meme. Semua lupa. Susanti saja ingat. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Itu cepat tua. Yalo. Tapi besok semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik hari jadi je. Ada, banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Mimi? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak Kuali Mak? Wah, punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh, boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Sim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Ha, beli dua aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tamak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Kis. Betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah marah, Kak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay! Ha, dah. Cepat tidur. Sedapnya ayam goreng. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golek tu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh
Televisyen? Teh? Cepat tak? Ish, tegaklah betul-betul. Tengok wayang! Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan Opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul ni. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar Opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai, Pin. Wayang atau kambing guli? Wayang! Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapat kat belanja. Betul-betul-betul. Kambing guli bila-bila pun ada. Seronok nak Upin, Ipin, Opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Ha, Opa pergi dulu. Opa. Ha? Nanti bungkuskan kambing guli ya. Jom siap. Tak sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi ini. Tolong. Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak. Semua waktu yang sama pula tu. Tak fikir ke? Akhirnya nanti, semua terlepas. Alah, macam mana ni? Tepi! Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita sampai duluan. Nampaknya kau, Isan. Siapa tu?
Hai, kawan-kawan. Kawan, ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Ha-ha. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat popcorn, dapat minum. Abang, saya punya hari jadi sekarang seronok tak? Aku tak cakap macam tu. Dizzy, lu boleh balik. Aku minta maaf. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Nah. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Dia dan Mama buat. Cantik, Misun. Sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Dah tu. Mari makan. Apa ni? Kambing golek. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedap ni kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambal hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih akak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Banyak dah. Kandah kata, tamak selalu. Mana datang? Ipin, sini.
Apa dah jadi ni tu? Entahlah. Tadi, Atuk dengar ayam menjerit. Riuh sangat. Atuk pun keluar tengok. Tiba-tiba, wush! Satu kelibat datang dan sambar ayam. Kelibat apa tu? Atuk nampak ke? Atuk tak nampak apa-apa. Hanya kedengaran sayup jeritan ayam menghilang. Ayam lain bertempiaran lari. Bulu ayam bersepah berterbangan. Mari, tolong sapu bulu-bulu ni. Eh, mana Rembo? Ha, tu. Sampai. Yelah. Baru je. Terkejut dengan korang jerit. Ha-ha. Kita orang pun terjerit sama. Apa hal? Aku terakam sesuatu. Ha, tengok ni. Hai kawan-kawan. Bertemu lagi dalam vlog Ihsan. Ihsan ada jumpa anak ayam. Comel sangat. Dia sedang mencari makanan untuk dimakan. Mana anak ayam tu? Apa dah jadi? Tak tahu. Tiba-tiba je ayam tu hilang. Aku dengar sayup je jeritan ayam tu. Sampai hilang. Tapi tak nampak apa-apa. Macam sama dengan cerita Atuk. Peliknya. Ha? Apa cerita Atuk? Ayam Atuk pun hilang disambar sesuatu. Kesian Atuk. Sen, minta telefon kejap. Cepatlah. Hai. Nah. Hai kawan-kawan, bertemu lagi. Besar banget. Nampak macam burung. Burung garuda. Burung makan orang. Kalau burung tu makan orang, kenapa dia tak ambil Ihsan? Hei, aku pula. Sebab Ihsan berat sangat. Tak boleh nak angkat. Maaf. Maaf, Intan Payung. Hai. Main-main, ha? Apa itu? Ini, ya. Barang mau tangkap burung. Uncle, burung tu berbulu putih di kepala, leher dan dada. Dan suka makan ayam, kan? Butut, satu kampung sudah bising. Banyak ayam, ha? Itik sudah kena makan. Burung apa itu? Burung helang merah. Satu, dua, empat, enam, tujuh. Patut adalah pada ekor anak ayam. Hairan betul. Hilang lagi. Tak pun dah mati. Rembo! Rembo tepi! Apa hal? Dah tahu dah. Ayam Atuk hilang. Sebab... Hmm.
Lam Hera. Betul-betul. Dah lama tak ada. Bila pula Elang ni datang? Pencinta burung sukalah. Pencinta burung suka? Iya. Tapi Atuk tak suka. Elang tu dah tahu sini ada ayam. Dia akan datang lagi. Habislah ayam Atuk. Tahu tak apa? Alang-alang! Itu Elang Merah sudah mari. Tahu. Ha, besok kita pergi tengok. Boleh tangkap? Tak boleh. Aku nak uruskan ayam. Habis diserang Elang. Oh, ajak Ros. Mesti dia suka. Dia kan pencinta burung. Kakak? Pencinta burung? Kakak! Apa kecoh sangat ni? Akak pencinta burung, ya? Ush, pandainya adik akak. Mana tahu? Atuk cakap, pencinta burung tu apa? Orang yang sukakan burung? Suka tengok kecantikan warna bulunya. Macam mana burung tu terbang, bunyi dia, semualah. Oh, tapi tak pernah tahu pun akak suka tengok burung. Ini hobi baru akak. Menarik, kan? Akak dia nak pergi mana-mana ke? Siap dengan beg. Besok, kelab pecinta burung ada aktiviti memahati burung. Jadi, akak pun nak ikutlah. Ikut. Nak ikut ke mana? Ikut akak memerhati burung. Oh, nak memerhati burung kena banyak sabar. Dahlah tu kena senyap je. Tak boleh bising sikit pun. Pukul nyamuk pun tak boleh. Boleh ke? Nak ikut juga. Boleh? Yeay! Burung! Tak sabar ni. Dengan teropong ni, akak boleh tengok burung-burung yang ada dengan lagi jelas. Nak tengok. Yeay! Sibuklah. Akak, hidung akak mancung. Akak, besok Uncle Atong pun nak pergi tengok burung. Dia kata nak tangkap. Hei, mana boleh tangkap? Salah dari segi undang-undang. Nanti Uncle Atong yang kena tangkap. Burung ni semua dilindungi di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar. Wah, istimewa betul. Yelah, susah dan jarang kita dapat tengok burung-burung ni. Ia bermusim. Macam burung Elang Merah. Korang tahu? Tercegat depan pintu ni. Tunggu akak lah. Kita orang dah siap. Mana bekas air? Ada kat depan. Amboi, bersemangat betul. Apa tu, Opah? Ni nasi lemak. Ha? Jangan lupa makan nanti. Terima kasih, Opah. Upin, Ipin. Jangan merayau sendiri dalam hutan. Nanti hilang. Ingat tu. Kena masuk hutan ke? Tapi kita orang pakai. Iyalah. Apa? Ingat nak tengok burung kat bandar? Bye, Rose. Jangan lupa hati-hati tau. Okey.
burung helang lah. Atas pokok? Akak kata helang suka tempat yang ada air. Oh, macam sungai dengan tasik. Betul. Sebab di situ ada ikan. Makanan dia. Tapi ini akak nak tengok sarang dia. Helang merah besaran di pokok yang tinggi. Ikan. Upin, jom kita rehat kejap. Jom. Akak, apa? Jom makan. Nah, makanlah. Mana helangnya? Tak ada pun. Sabarlah. Lagi senang tengok kat rumah tu. Dah tentu helang datang nak tangkap anak ayam. Situ dapat tengok seekor. Sini dapat tengok banyak. Akak, kenapa tak ikut kawan-kawan akak tadi? Diorang nak ke sungai. Jauh sangat. Jadi kita nak ke mana? Depan tu ada tasik besar. Lagi dekat. Soleh. Wah, banyak cantik. Uncle guna mau tangkap gambar burung. Ingat Uncle nak tangkap burung guna tu. Korang ingat tu senapa Uncle? Itulah, salah sangka lagi. Sendiri malu. Liam-liam, mau tangkap gambar. cantik-cantik. Yeah.